Kali ini ada berita dari Mbak Eni. Mungkin pemirsa nggak tahu siapa itu Mbak Eni. Mbak Eni panggilannya. Mbak Eni. Itu panggilan saya. Oke. Okay. Ya. Kalau nama tenarnya, nama panggungnya nih adalah Fenita Ari. Yang sekarang ini kan sudah hamil 7 bulan nih pemirsa. Ternyata kehamilan sebelumnya ini udah lama banget. Kayla itu sekarang udah umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Karena terakhir melahirkan itu adalah di tahun 2008 ya. Dan karena memang saking lamanya jaraknya, jauh banget jaraknya. Ini bahkan sang suami sempat tidak menyangka kalau Mbak Eni ini alias Fenita Ari ini hamil lagi. Kok bisa sih suaminya? Kok bisa ya? Itu suaminya bukan? Ini anak dari suaminya kan sebenarnya kan? Masa suaminya gak tahu, padahal kan suaminya yang... Gak mungkin karena jaraknya sudah terlalu lama. Tapi Fenita sendiri juga mengatakan nih kalau sekarang dia merasanya kayak hamil yang pertama kali. Karena udah lama, udah lupa rasanya. Apa sih hidupnya apa? Seperti cerita gak? Kita tanya langsung sama dia gimana? Seperti apa? Fenita Ari. Kebahagiaan seakan tak pernah lepas dari pasangan romantis Ari Untung dan Fenita Ari. Pasalnya kini Fenita tengah mengandung buah hati ketiganya. Meski kini merupakan kehamilan ketiganya, namun presenter insert ini mengaku seraya seperti hamil untuk pertama kalinya. Mengingat jarak antara anak kedua dan ketiganya ini terpaut cukup jauh. Tak hanya itu saja, sebelumnya Ari juga tidak menyangka bila sang istri bisa kembali mengandung, lantaran kedua anaknya sudah cukup besar. Ini udah 7 bulan lebih, udah jalan, terus ya alhamdulillah mudah-mudahan sih nanti persalinan juga lancar, sehat terus. Karena yang pasti tuh beda banget rasanya, udah hamil anak ketiga, dan kan jauh banget bedanya sama anak 1-2 kan. Berasanya emang kayak hamil anak pertama, jujur aja kayak, aduh ini emang kayak gini ya, emang kayak gini ya. Terus ngalamin ya capeknya lah apa, semuanya emang beda lah gitu, karena faktor umur juga. Kado ulang tahun sebenarnya, waktu saya ulang tahun dikasih kado tespek. Setelah 8 tahun dapat itu lagi kan kaget lah. Kira-kira tespek dari cewek mana gitu kan, kaget lah ya. Di usia 7 bulan kehamilan, tentu saja Fenita sudah mengantongi jenis kelamin calon buah hatinya lewat hasil USG. Lantaran tak ingin mendahului ketentuan sang kuasa, dan hasil USG belum tentu 100% kebenarannya, membuat Fenita dan Ari memilih untuk merahasiakan jenis kelamin calon buah hati yang tengah dikandung Fenita. Sebenarnya sih udah ya, cuma kita kan masih nggak mau ngeduluin sama yang di atas gitu, karena belum kita benar-benar lihat seperti apa fisiknya gitu. Jadi ya selama ini udah tahu sih katanya kelaminnya ini gitu, tapi ya nantilah kalau misalnya udah benar-benar lahir baru kita kasih tahu lagi. Jadi masih rahasia ya? Masih rahasia dulu deh, karena belum ada yang bilang cewek-cewek, tentunya keluar cowok gitu. Ada yang cowok, keluar cowok, jadi semuanya masih bisa berubah gitu. Jadi mendingan nanti aja sekalian. Insya Allah sih Agustus September. Tanggalnya masih kan, Indonesia kan normal kan. Jadi ya, perkiraan itu udah mulai cuti kerja. Di kehamilannya yang kini semakin besar, siapa yang menyangka bila rupanya wanita kelahiran Palembang ini masih kuat untuk menjalani ibadah puasa. Bahkan Fenita mengaku sangat bersyukur dengan kehamilannya kali ini, karena tak mengalami nyedam dan mual yang berlebihan, layaknya ibu yang tengah mengandung lainnya. Insya Allah masih jalan puasa, alhamdulillah. Cuma bocor satu kali karena emang harus ke dokter kan, jadi ya udah karena emang karena ke dokter, terus aku juga mau konsultasi juga sama dokter. Kalau misalnya aku tetap berpuasa, gimana nih dok kesehatan babynya, aman atau enggak? Jadi selama itu aman, aku ya juga tetap puasa. Karena kan lumayan, biasanya kalau misalnya bulan puasa pasti cewek kan harus ada jeda waktu break tuh. Nah kalau sekarang kan nggak ada, jadi alhamdulillah jadi nggak ada banyak utang lah. Jadi ini agak-agak reman sih istilahnya, apa kebo banget aku yang masih kerja, terus nggak ada ngidam, nggak ada mual-mual, jadi alhamdulillah sehat-sehat aja. Mengingat jarak yang cukup jauh dari anak pertama dan kedua, Fenita sangat terkejut dengan perubahan sikap kedua buah hatinya, Miss Bareta Fatir Gavin Dava dan Miss Bareta Aisyah Mikaela, terutama untuk anak pertamanya yang terlihat sangat protektif akan kehamilannya kali ini. Mereka ini banget, protektif banget malah, apalagi yang ini nih. Jadi pas tahu test pack itu positif kan, terus dia, karena besoknya aku ada syuting, terus dia bilang, yaudah Mimi aku pokoknya temenin Mimi kerja ya, dia bilang gitu kan, udah nemenin. Terus habis itu aku harus ke supermarket karena emang belanja bulanan. Terus dia pertama yang dia tuju adalah, Mimi kita ke tempat susu ya. Aku pikir kan susunya anak-anak biasa gitu. Ternyata ke tempat susu hamil, dan dia bilang,
kita cari susu yang nggak bikin Mimi enak gitu. Jadi loh, kok kamu tahu-tahuan sih? Jadi dia pokoknya yang protektif banget. Terus mungkin dia di endorse kayaknya nih. Ada built in kayaknya. Tapi emang dia emang dua-duanya sih protektif banget, karena pengen ya, pengen ada orang anggota baru lagi lah yang bisa dimainin. Nita sudah mengantongi jenis kelamin calon buah hatinya lewat hasil USG. Lantaran tak ingin mendahului ketentuan sang kuasa, dan hasil USG belum tentu 100% kebenarannya, membuat Fenita dan Ari memilih untuk merahasiakan jenis kelamin calon buah hati yang tengah dikandung Fenita. Sebenarnya sih udah ya, cuma kita kan masih nggak mau ngeduluin sama yang di atas gitu, karena belum kita benar-benar lihat seperti apa fisiknya gitu. Jadi ya selapanya udah tahu sih katanya lewat kelaminnya ini gitu, tapi ya nantilah kalau misalnya udah benar-benar lahir baru kita kasih tahu lagi. Jadi masih rahasia ya? Masih rahasia dulu deh, karena belum ada yang bilang cewek-cewek, tentunya keluar cowok gitu, ada bilang cowok, keluar cowok, jadi semuanya masih bisa berubah gitu, jadi mendingan nanti aja sekalian. Insya Allah sih Agustus September, tanggalnya masih kan Indonesia kan normal kan, jadi ya perkiraan itu udah mulai cuti kerja. Di kehamilannya yang kini semakin besar, siapa yang menyangka bila rupanya wanita kelahiran Palembang ini masih kuat untuk menjalani ibadah puasa. Bahkan Fenita mengaku sangat bersyukur dengan kehamilannya kali ini, karena tak mengalami ngidam dan mual yang berlebihan, layaknya ibu yang tengah mengandung lainnya. Insya Allah masih jalan puasa, alhamdulillah. Cuma bocor satu kali karena emang harus ke dokter kan, jadi ya udah karena emang karena ke dokter, terus aku juga mau konsultasi juga sama dokter. Kalau misalnya aku tetap berpuasa, gimana nih dok, kesehatan babynya aman atau enggak? Jadi selama itu aman, aku ya juga tetap puasa. Karena kan lumayan, biasanya kalau misalnya bulan puasa pasti cewek kan harus ada jeda waktu break tuh. Nah kalau sekarang kan nggak ada, jadi alhamdulillah jadi nggak ada banyak utang lah. Jadi ini agak-agak reman sih istilahnya, apa kebo banget aku yang masih kerja, terus nggak ada ngidam, nggak ada mual-mual, jadi alhamdulillah sehat-sehat aja. Mengingat jarak yang cukup jauh dari anak pertama dan kedua, Fenita sangat terkejut dengan perubahan sikap kedua buah hatinya, Miss Bareta Fatir Gavin Dava dan Miss Bareta Aisyah Mikaela, terutama untuk anak pertamanya yang terlihat sangat protektif akan kehamilannya kali ini. Mereka ini banget, protektif banget, malah apalagi yang ini nih. Jadi pas tahu test pack itu positif kan, terus dia karena besoknya aku ada syuting, terus dia bilang, yaudah Mimi aku pokoknya temenin Mimi kerja ya, dia bilang gitu kan, udah temenin. Terus habis itu aku harus ke supermarket karena emang belanja bulanan. Terus dia pertama yang dia tuju adalah, Mimi kita ke tempat susu ya. Aku pikir kan susunya anak-anak biasa gitu, ternyata ke tempat susu hamil. Dan dia bilang, kita cari susu yang gak bikin Mimi enak gitu. Jadi loh, kok kamu tahu-tahuan sih? Jadi dia pokoknya yang protektif banget. Terus mungkin dia di endorse kayaknya nih. Ada built in kayaknya. Tapi emang dia emang dua-duanya sih protektif banget, karena pengen ya, pengen ada orang anggota baru lagi lah yang bisa dimainin. Itu anaknya kecil-kecil udah di endorse tuh? Iya, udah banyak built in ya. Udah banyak ya, macam kasmirasi banyak di endorse ya. Iya, mereka kan selalu ini ya, selalu bersama. Satu keluarga paketannya, satu keluarga. Oh, satu keluarga paketannya. Tapi kita doakan semoga ini kehamilannya lancar terus sampai dengan persalinannya. Ya kan? Ya pasti bahagia selalu. Berbeda mungkin puasanya walaupun memang sedang hamil. Ya. Jadi kita menantikan saja nih kira-kira apa jenis kelaminnya nanti. Oke, dan berikutnya. Kali ini kita akan bertemu dengan dua orang perempuan sekaligus. Ini sama-sama punya prestasi loh. Prestasinya apa? Yang pertama prestasinya udah punya anak 5. Yang satu lagi prestasinya sudah pernah nikah 2 kali dan bercerai 2 kali. Itu prestasi bukan ya? Itu kayaknya adalah perjalanan hidup, pembelajaran. Oh, itu belajar. Asam garam hidup kalau kata orang. Asam garam hidup ya. Dalam ya. Ya pasti ini katanya mereka akan bercerita mengenai puasa yang berbeda mereka jalani. Ini ada Risti Tagor dan juga Sinta Tanjung. Seperti apa perbedaannya? Sesaat lagi tetap di Gadget Pagi.